Alhamdulillah, nampaknya Allah izin juga untuk trip kali ni untuk Abuwe capai cita-cita Abuwe untuk masuk IK yang besar-besar Bah pada tahun ni. Jadi inilah sedikit perjalanan ni trip Abuwe dan sahabat-sahabat Abuwe mencari IK Ebek yang besar-besar Bah. Jadi pukul 12 malam tu Abuwe bertolak daripada jeti, jadi Abuwe pergi memancing apa ni sutung untuk buat lauk lah, buat lauk pula untuk buat upedu untuk ngai. Jadi malam tu pukul 2 dalam pukul 2 lebih tu Abuwe memang kelaparan tu sebab Abuwe lepas hiso tu Abuwe makan bergo ya. Makan bergo lepas tu pukul 2 pula baru jumpa nasi ni. Pukul 2 lebih baru nak nak nasi. Mujulah ada nasi mandi AS Kitchen ni. Memang kalau bawa trik nak pergi trik ngai ke trik mana-mana memang kena standby lah nasi mandi ni guys, sebab dia memang mudah lah untuk masuk di mana-mana. Jadi Abuwe memang tak boleh kalau perut lapar, memang perut dia masuk angin duduk atas buk gini memang nak mari pening sakit kepala nak nak mabuk lah. Jadi jom kita layar dulu cara-cara masuk nasi mandi ni. Minyak timisan. Minyak timisan. Ni ya, special nasi mandi X Kitchen ni kita tak perlu nomih doh. Okey, lepas tu kita kena bubur repuh. Repuh nasi mandi ni dia ada cukup rasa dah, kita tak perlu dah nak bawa gula garam juga apa dah. Sebab ya. Hari ni kita buat lauk sutung mak, sutung katok. Itu bubur harga dia. Mudah saja. Nekat dah. Kita pun tutup ah, tutup masak Aceh biasa nasi. Tunggu masak ah, bas. Apa ni kita tengok hasil dia jadi ke mana dah. Okey, selepas pada 10 minit kita masak nasi tu, inilah hasil dia guys. Jadi nasi mandi X Kitchen ni memang sesuai masuk dengan pelbagai lauk lah. Macam lauk ikan ke, sutung ke, seafood ke. Ayam daging semua boleh, kambing pun boleh. Tak ada masalah. Jadi memang mudah lah untuk bawa ke trip ataupun travel lah. Jadi satu paket dia ni boleh makan ni hingga 7 orang makan. Macam set abu-abu ni malam tu boleh makan ni orang. Atas buk ni orang. Jadi cukup alhamdulillah. Jadi pagi tu abu-abu dalam ni masa ni pukul 7 pagi. Rebuk sudah mari lepas tu hujan pula. Hari masa ni memang kesejuk ke lah. Jadi petang ni dalam pukul 1 petang. Barulah kita mendapat hasil ikan. Sebelum tu bertidur unjai-unjai tu memang tak dapat ikan lah. Kebanyak ke kita banyak main Apollo ya. Sebelum tu sebab ikan tak makan jik. Main bottom pun tak makan juga. Jadi alhamdulillah dapatlah ikan kecil. Bolehlah buat kari. Nak boleh seko pun payah guys. Jadi ni lah strike yang pertama. Ikan yang sebas kita. Dia didapat oleh Epi. Jadi ni ikan kecil ni kita apa ni, kita masuk untuk buat kari dia. Naik tu kita buat kari selalu. Ni Yi. Yi ni strak yang ikan ya paling besar pada trik kali ni. Boleh ikan bed seberat 9 kilo. Dia paling besar lah. Yi pakai jik. Dia pakai jik. Alhamdulillah. Pukul ni masa ni dah lebih kurang dah pukul 3 tu. Barulah start makan. Jadi Abuwe kali ni main jauh sikit dari 100 kilo daripada darat lah. 1 kilo daripada darat. Pukul 3 petang ni baru kita sampai ke spot yang kita nak pergi. Sebab pagi tu kita kena hujan, jadi memang menderita jugalah pagi tu. Kena hujan, kena ribut. Terpaksa main dekat-dekat dengan hujan belah-belah. Sebelum-sebelum nak on the way main. Aduh. Alhamdulillah. Aduh. Kita kari dulu. Masuk dulu apa hal apa. Allah buat kari. Jadi be kari. Okey bang. Jadi kalau set-set awak yang nak mari trik ngai macam ni, nanti abang tinggal nombor telefon dia, nombor telefon tekong ni abang deh. Abang tinggal dekat komen nanti ataupun di caption deh. Oh. 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 Oh
Jadi alhamdulillah ni lah dalam masa ni pukul ni petang ni strike yang pertama bagi Abewe. Lesen lah hari ni. Abewe ingat aku Abewe klik dengan belu tu apa. Alhamdulillah. Dekat-dekat nak balik. Next tengah petang tu. Gitu boleh strike yang pertama. Agak kasar lah. Agak kalut juga lah Abewe tak biasa. Kagaike besar gini. Jadi yilah banyak hari tu nak ajar cara kagak dia, cara bermain ke mana. Jadi kita buat orang baru ni kekok lah sikit. Tak tahu duduk, kalau duduk karai kewek hari ni boleh karai kebek yang bersaiz boleh ribu kata. Jadi jom lah kita layar dulu tengok setara mana dia punya permainan. Pergi Pak Kakak. Kakak boleh turun. Kakak boleh turun. Kakak pula. Sikit. Mantap deh. Kakak sikit. Dia macam ketak lah juga duduk demo. Boleh. 5 meter lagi. Tunggu pula. Alhamdulillah. Gincu. Ebek gincu. Pakai jik dah dia. Kalau dia mau balas kali lagi tak ada. Alhamdulillah. Mantap. Padu-padu. Lesen pertama. Lesen pertama. Ming. Ha? Kau boleh pasal itu ada, Ming? Kau dia? Tu. Situ? Kau boleh pasal itu. Jadi masa ni memang Iming memang kena behel. Sebab dia dia memang kumpau lah kata. Tak boleh kebek dia. Klik dengan belu lah dia. Sebab ada strike nya dia cuma putuh. Lepas tu ada lekak lah macam-macam lah. Jadi itulah kita terima macam dengan sahabat-sahabat ni memang gini lah. Kita tak boleh nak serius sangat. Kita santai-santai gua-gua gitu lah. Jadi inilah sedikit asyik hati tak banyak mana tapi alhamdulillah boleh lah. Sebab ikan makanlah gelak tu. Jadi boleh lah kata boleh buat lauk. Okey, pukul 7 petang tu kami bertolak baliklah. Sebab bermasa untuk sampai ke jetty ni memakan masa dalam 3 jam jugaklah. Sebab kita 100 km daripada darat. Jadi masa ni bertolak balik kita boleh rehat lah. Imi bakal tidur depan bot tu. Jadi malam tu masuk muka Kuala tu kita kena nolok bot pula sebabnya bot apa ni air ni matak turun, air surut lah. Jadi masalah muka Kuala sini dia masalah ni lah. Masalah bila air surut kat bot ni memang kena tolak gini lah. Sebab air terlalu tohor sangat. Jadi inilah trik-trik kita untuk kali ni. Sedikit trik untuk kali ni. Jadi kebek ni apa yang nak tanya set-set awak sesuai masuk gapo. Macam apa yang banyak tanya-tanya sahabat-sahabat pun ni dia kata sedap kuat kari lah. Jadi ada lagi tu nanti apa yang buat video apa yang ajak nak buat kari lah ikan tu. Nanti apa yang buat video dah. Inilah hasil-hasil kita untuk trik kali ni. Alhamdulillah. Jadi selepas ni, saya awak nak apa-apa lagi ngai ke gapo. Ya komen bawah deh.